Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya itu baru aja habis kelar bongkar. Tadi kan memang mulai bongkarnya itu udah sekitar jam 3. Di sini udah jam 10 untuk jam di Bali ya. Ini juga habis mandi, terus lagi mau cari makan. Nih. Dari siang tadi sarapan jam 10, terus ini baru makan siang sekalian makan malam. Ini tadi warungnya itu udah tutup, udah mau tidur kayaknya, tapi ibunya itu saya dodok, saya suruh bangun. Kebetulan nasinya itu juga habis, jadi ini masih nunggu yang masak nasi sama mau digorengin telur. Ya seadanya lah, yang penting perutnya itu keisi. Terus pada video kali ini ingin menjawab pertanyaan teman-teman. Dan teman-teman banyak yang tanya, kok iklannya belum keluar, kok iklannya itu lama. Saya sendiri itu sebenarnya juga nunggu-nunggu itu, sampai pusing saya itu mikirnya. Karena memang saya kan cuman seorang sopir, terus mau belajar ke siapa untuk masalah YouTube itu saya juga nggak tahu. Saya sendiri itu kan belajar nge-YouTube juga dari YouTube. Jadi tidak ada teman atau tetangga yang main di YouTube itu belum ada. Karena kebetulan itu tetangga saya itu semua pemain blog. Jadi banyak blogger. Tetapi kalau untuk main YouTube baru saya sendiri kan juga belajar. Untuk YouTube itu syaratnya kan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Padahal untuk channel saya ini kan udah ada 15.000 subscriber, terus untuk jam tayangnya juga udah banyak. Tapi nggak tahu kenapa itu monetisnya itu lama. Terus ada juga yang channel masih subscribernya sekitar 3000-an. Ada teman tadi saya juga udah tanya, dia malah udah di approve duluan. Tapi gimana ya, untuk bermain di YouTube itu setahu saya itu kayak keberuntungan juga. Kadang channel yang masih kecil seperti saya itu juga masih kecil, subscribernya kan masih 15.000-an. Tapi ada juga yang baru 1.500 subscriber, itu iklannya udah nongol. Jadi untuk YouTube itu yang penting ya sabar. Saya sendiri itu masih sabar, masih menunggu. Padahal untuk bikin video itu juga iya ya, kadang itu ya yes, pokoknya seorang desain lah. Karena untuk bikin video YouTube itu kalau orangnya malu, isinan itu nggak mungkin bisa. Apalagi ngomong di depan HP seperti saya saat ini itu nggak gampang. Saya dulu awalnya bikin video itu juga plegak-plegu, wong ya sinau. Terus saat ini saya itu masih berjuang. Ya semoga saja itu cepat di-approve, peninjauannya itu nggak lama-lama, supaya ini ya channel saya ini bisa keluar iklan, terus bisa buat nambah-nambah uang jajan anak-anak gitu loh. Karena ya nyopir itu udah cukup, tapi kan harapan saya itu kedepannya itu bisa lebih baik. Terus nanti kalau memang sudah termonetize, terus bisa berlanjut, untuk teman-teman yang mau tanya ya monggo silahkan tanya, nanti saya jawab sebisa saya. Jadi biar teman-teman itu yang pengen main di YouTube juga itu gimana ya, bisa tahulah. Setahu saya nanti saya ceritakan, untuk teman-teman yang tanya itu saya ceritakan. Jadi itu sedikit penjelasan dari saya tentang iklan itu kenapa nggak keluar. Saya juga nggak tahu, mungkin teman-teman yang lain itu yang menonton video saya itu punya saran, punya masukan, ya monggo silahkan kasih saran ke saya. Karena saya sendiri itu juga menunggu gitu loh. Mau ganti adsense, saya sendiri takut mau ganti. Karena resikonya itu
kelihatannya apa ya, resikonya besar. Kalau salah takutnya itu channel saya malah kebanet atau keblokir, kan saya sendiri malah nangis nanti. Karena untuk membangunkan juga perjuangannya itu susah gitu loh. Oke, wis ngono wae lah, ini saya mau makan, ini kelihatannya udah mau masak. Terus teman-teman ya, saya itu minta masukan, saran, dukungan. Kalau ada kesalahan ya tolong dibenerin. Itu kemauan saya begitu. Jadi biar saya tahu salahnya gimana, biar lebih maju untuk diri saya sendiri, terus juga bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, untuk teman-teman yang menonton video ini saya ucapkan terima kasih banyak sekali. Wis, pokoknya saya nggak bisa ngebalas apa-apa, cuman ucapan terima kasih yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.